Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil qiyamah amma ba'da hadrotal muhtaramin masayikhil kurumah habaiban al-afadil zu'ama'an al-a'iza wabil muqaddimah pengurus takmir masjid Nurul Iman Blimbing Sari panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono SPD ingkang sangat kita hormati so kita banggakan tak lupa remaja masjid bapak ibu-ibu jamaah sholat maghrib lan insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah semua yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alhamdulillah pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa istiqomah meskipun sempat telat karena jam 5 kula niku nembe rak saking kampus kok hujan rintik-rintik niki ujian ini. Mangkat ora ya ini harus mangkat tetap sudah disiapin. Akhirnya dilalah rel keretanya itu antrinya pas lama masya Allah nggih ngapunten alhamdulillah muka-muka ilmu njenengan manfaat amin ya robbal alamin karena salah satu daripada ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana dalam taklim ilmu taklim ala la tanalul ilma illa bisitatin ingatlah bahwa pencari ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat kecuali tidak dibarengi dengan 6 hal. Salah satunya adalah wastibarin, ada rasa sabar, kesabaran. Ngoten nggih. Nanti sampai jam 9 ngene nggih. Nah, Bapak Ibu-ibu, marilah kita mulai lagi sebelum kita melanjutkan tema dalam kitab Mafahim Yajib an Tusokha karangan Abuya Said Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani. Kita kirim Fatihah dulu nggih, tawasul kepada pengarangnya biar berkah manfaat ilmunya. Liridho illa bisafati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Abu Yasin Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani. Laul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, Bapak Ibu-ibu, setelah kita kemarin membahas kerangka umum atau keyword atau kata kunci supaya tidak ada salah paham tentang memahami tawassul, makanya temanya kemarin mafhum tawassuli, pemahaman-pemahaman seputar tawassul, di mana Abuya Sayyid Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani tetap ada hal tertentu yang saya tidak setuju, yaitu menjadikan zat atau sahkes atau seseorang itu yang dijadikan wasilah sebagai tujuan. Ngoten. Terus nggak boleh berkeyakinan bahwa yang dijadikan tawassul itu bisa memberi manfaat atau madhor, nggak boleh. Nah sekarang al-muttafaq alaih minat tawassuli, tawassul yang disepakati. Jadi kemarin itu pecah dua fraksi, sekarang fraksinya sudah napa niku berfusi niku napa nggih berkoalisi. Al-muttafaq alaih minat tawassuli, tawassul yang disepakati. Nah niki malah semakin kesini nanti bisa dinalar bahwa tawassul dengan amal perbuatan dengan sesuatu itu boleh. Lam yahtalif ahadun minal muslimin, tidak ada lam yahtalif, tidak ada perbedaan salah satu minal muslimin diantara orang Islam fi masru'iyati tawassuli, tentang disyariatkannya tawassul. Harus diingat-ingat soalnya selama ini masih banyak yang belum paham tawassul. Tawassul ini guna apa? Wasilah atau bahasa Indonesianya sarana. Nggih. Tidak ada perbedaan di antara salah satu di antara orang Islam tentang disyariatkannya tawassul ilallah subhanahu wa taala. Tawassul kepada Allah subhanahu wa taala. Berarti napa?
Jadi kita memang umat Islam tidak ada perbedaan pendapat, sepakat bahwa tawassul yang sejatinya itu langsung kepada Allah. Oke. Tawassul apa itu? Bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh. Ngapa amal soleh niku? Soleh itu adalah sesuatu yang patut. Yang tidak patut dalam pandangan manusia berarti itu belum soleh, apalagi tidak patut dalam pandangan Allah. Faman soma, karena itu barang siapa soma yang berpuasa, au sholla atau sholat, au qara'al qur'ana atau membaca Quran, au tasaddaqo atau bersodako, fa innahu yatawassalu bisyamihi wa sholatihi wa qira'atihi. Barang karena itu barang siapa yang apa tadi? Puasa, sholat, membaca Quran, sodako, fa innahu, secara otomatis seseorang itu yatawassalu, berwasilah, bersarana, mugo-mugo dengan amal sholatku, mugo-mugo dengan amal posoku, mugo-mugo dengan amal bacaan Quranku, mugo-mugo dengan amal sodakoku, bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya atau dicatat sebagai kebaikan. Karena itu fa innahu yatawassalu bisyamihi, barang siapa yang bertawassul dengan puasanya tadi, wasolati, dan puasa salatnya, wa qiraatihi, dan membaca Qur'annya, wasadaqatihi, dan sedekahnya, bal huwa arju fil qabuli, bahkan bertawassul dengan amal soleh, puasa, salat, membaca Qur'an, itu lebih unggul. Balua arja, lebih diterima, ngoten nggih, fil qabuli, dalam hal diterimanya. Jadi jenengan mengerjakan puasa, mengerjakan salat niki, berarti jenengan bertawassul dengan apa? Dengan amal ibadah tadi. Bahkan ini lebih unggul pasti itu. Artinya apa? Dalam konteks tertentu manusia enggak lepas dari tawassul. Berarti kan tawassul itu semakin kesini semakin paham, hanya sarana bukan tujuan. Gitu. Oke, dilanjutkan lagi. Wa a'dhamu fi nailil matlubi, dan dalam dan besar sekali dalam rangka mendapatkan tentang amal pahala dari apa yang dikerjakan dari amal soleh tadi. La yahtalifu fi dhalikas isnani, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat antara yang setuju tawassul dan yang tidak setuju dengan tawassul. Saniki jenengan setuju mboten orang yang bertawassul dengan amal solehnya tadi? Setuju. Nah, berarti sami kali tengeriki. Lam yahtalif fi dhalika isnani, tidak ada perbedaan pendapat dua kubu mengenai bahwa bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Lah dalilnya apa? Ngeten. Wad dalilu, adapun dalil argumentasi bahwa kita boleh berwasilah, bertawassul dengan amal soleh kita masing-masing, ala hadza, tentang masalah ini, hadisus salasatil ladina intobako, yaitu mengenai hadis tentang tiga orang yang intobako, ujuk-ujuk tertutup. Tertutup apa itu? Alaihim, atas mereka tiga orang itu, al-ghoru, tertutup dalam suatu gua. Ini kayaknya jenengan sudah pernah mendengar hadis ini, karena hadisnya ini Sahih Bukhari Muslim. Cuma ini diringkes yang dalam kitabnya Buya niki. Napa tiga orang yang tertutup niku? Ayo. Tertutup dalam gua, dia kalau mengangkat otomatis enggak bisa, wong batunya besar. Akhirnya dia cuma berwasilah mengingat-ingat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim lho niku. Sekarang gini aja, kalau kita enggak bisa memindahkan secara tenaga, memindahkan batu besar yang menutupi gua ini. Awalnya kan orang itu perjalanan, terus singgah di dalam gua. Masuknya bisa, mau keluar enggak bisa karena ada batu yang menutup, dan batu itu besar sekali, kalau diangkat tiga orang enggak mampu. Bingung semuanya. Sekarang gini aja, ayo diingat-ingat, dari tiga orang ini kira-kira amal opo sing dikerjakan secara ikhlas, termasuk amal soleh dikerjakan secara ikhlas. Ayo kita nyebut amalan itu
dijadikan tawasul sarana supaya dengan kebaikan amal ibadah kita itu yang nanti kita sebutkan itu batu ini bisa berubah. Oke. Ah, fatawassala ahadum, akhirnya dari tiga orang itu ada yang mendahului. Oke, saya mau tawasul dulu. Fatawassala ahadum ilallahi bibirrihi. Akhirnya salah satu dari tiga orang itu yang pertama bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala bibirrihi dengan amal kebaikannya liwalidayhi marang wong tuwa luruni.